nang Cafe Topso Jember 1 TV. Mulai menarik wong karena iki yo informasi kanggo sampean. Lek pas liwat nang daerah Karimata, lek teko arah Perhutani sampean noleh kiri, BC pancet tapi jenenge kok berubah. Enggak usah kaget. Tetap hotel yang sama, tetapi mungkin dengan rasa tambahan tambahan pelayanan yang akan lebih baru lagi. Wah, iki menarik iki. Nah, masalah fasilitas sekarang, Mbak, kan ya. Bintang 4 itu tadi. Tuh. Fasilitasnya dari Davam Fortune sendiri. Mm-mm. Ini kan mau berubah nama. Itu apa yang diperbarui? Ini 11 kamar ini 11 lantai kamar kabeh, Mbak. Enggak. Oh, enggak. Ya. Kamarnya cuma loro. Enggak. Maksudnya fasilitas apa yang diperbarui? Nah, saat ini kita memiliki 120 kamar, Cak. Oke, okay, ya. Di 11 lantai itu dengan 6 tipe kamar nih. Dari standar, superior, deluxe, balkon yang paling favorit sampai eksekutif. Nah, untuk kedepannya nih ketika kita udah menjadi Hotel Davam Fortuna Jember, nanti akan ada penambahan tipe kamar. Di tipe kamar suite nih, Cak. Seperti itu. Untuk yang lain, fasilitas yang lain, kita juga memiliki gym dan pool juga nih di lantai 4. Luar biasa. Dia orang kolam renangnya, wong. Lesing panas-panas, anu, apa namanya itu? Spa. Sauna. Sauna iya. Itu? Rencana juga kita kedepannya akan menambahkan nih. Wah, lambat dilengkapi fasilitasi. Bintang papat. Jadi, lek nak nggone Davam, terus sampein ketok koyo nak jeding, ombo, banyu. Iku duduk jeding, iku kolam renang. Wah, sampein ngorong-ngorong dulu, wih jeding kok ombonya gak jebuk. Atas kocok isin, ngamen. Lek, kita bicara ini ya, Jember waktu jenengan masih mehotel itu ya, okupansi yang dilakukan dalam tiap bulan masih prospektifnya bagus ya untuk Jember ini? Masih om, masih cukup bagus sekarang ini, apalagi setelah pandemi kan sudah mulai orang untuk berkegiatan ya om ya, perjalanan dari luar kota juga sudah bisa dengan lancar seperti itu, jadi syukur alhamdulillah sudah mulai naik okupansi. Makanya layak sampai munggah level. Nah sini saking rame ini diunggahno dong, tambah fasilitasnya ben ngrubung. Dan enggak cuma lek mau kan sampai takon, 11 kamar itu 11 lantai kamar dok? Enggak, justru juga ada hall ya. Juga ada ya. Hall. Jadi ono ruang rapat juga. Jadi lek misalnya sampai manten, terus kepingin gak ruwet lah, istilahnya gak ruwet. Timbangannya masang terop nang arep omah, durung sik nyeluk tonggo ki wong tengen gerek. Iya, tonggoku tukang parkir lek kaya ono-onoan iku. Iya. Nah, makane timbangannya ruwet langsung budal nang nggone Davam Fortuna. Kono iya. Iso ada ya paket wedding gitu ada. Ya. Ada, kita juga memiliki 6 meeting room sama 1 ballroom kapasitas. 6 meeting room. Iya, kapasitasnya sampai 700 orang ballroomnya nanti. Punya 6 meeting room wong, jadi gak perlu bingung. Wah, ini kok tamune bisa enggak, cukup apa enggak, mesti ono e karena drive thru cuma melu karena gone cilik cuma manten tok mlaku lewat ndak ndak ini iso mlaku bareng iso. Nah lek koyo gone hall sing digawe wedding iku khusus yang memang akan menikah. Jadi ojo sampai wis menikah terus wedding maneh nang kono. Golek pokoro jenenge. Aku jelasno. Iya iya. Cukup itu saja, jangan dilanjutkan gitu. Ya wis. Terus kemudian, Pak, iki fasilitas tadi apa? Satu ada tempat meeting itu sebanyak 6 tadi itu ya. Aulanya menampung 700 ya, sampai 700. Lah saiki lek wong sakmono, pasangan suami istri berarti kan 1.500. Sing masak sapa? Chef. Oh. Jadi kami punya chef andalan. Mengcover ya jumlah apa pack segitu banyaknya ya. Itu ya. Iya. Jadi menu pun spesial sebenarnya ya. Spesial. Nah, ngomong-ngomong masalah menu, Mbak. Kalau kemarin kan nuansanya retro nih. Hotel itu kan. Nah, ketika Hotel Davam Fortuna nanti mulai berubah nama menjadi itu, menunya ada tambahan lagi atau masih tetap dengan menu yang lama? Ya, pasti dong, dari chef kami juga akan ada inovasi-inovasi menu baru lagi. Apalagi kita kan juga ada nih, Cak, You Cafe Lounge, cafe kita yang di depan itu. Nah, pasti setiap bulannya, bahkan mungkin setiap harinya kita memberikan menu-menu terbaru, inovasi menu yang ya bakal jadi signature-nya hotel kami. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Memang kalau industri di tempat seperti hotel, wisata ini termasuk industri kreatif ya? Perlu ya, ya? Perlu ya, kreativitas tinggi dan juga perlu inovasi-inovasi baru. Nah makanya aku ini ya wis ngomong, disi kopi kan diadai gelas ini toh. Nah, saya juga inovasi bos, terus? Adai timbo.
Sing penting iki saiki teklan dulu. Amir aja bos iku kok sing waker engko. Jenenge waker. Sik. Ngomong hotel, itu saja ini fasilitas kan tidak hanya untuk orang yang datang tok toh. Lah saiki apa ya orang yang domestik ini 2 juta loh kita ini 2 juta. Misalkan aku orang Jember. Ya masa kate turu hotel itu yo mah. Tapi aku kepingin makan malam dengan keluarga atau ngadakan acara ulang tahun di situ atau sekedar ngopi. Ono enggak di situ? Sangat bisa dong, Ca. Jadi stigmanya tuh kalau ke hotel harus menginap tuh jangan seperti itu. Orang umum juga bisa ke hotel, ngafe di hotel kita juga bisa, beli UMKM-nya yang di hotel kita juga bisa. Atau nih mau sarapan nih, mumpung lagi gajian, mau sarapannya beli fancy nih, ke hotel juga bisa. Sekedar berenang juga bisa, nge-gym. Berenang nge-gym juga bisa. Boleh. Karena bayangan umum itu kan seperti itu, Mbak. Kalau saya pengin menikmati fasilitas hotel, kudu nginep, berarti aku harus nginep gitu kan. Sedang aku mau nginep, KTP ku tak gede no. Gak bisa sih. Kena pinjol. Yang di buku nikah bisa. Jadi boleh wong. Jadi silakan. Jadi enggak harus menjadi tamu yang stay atau menginap di hotel Davam Fortune. Tapi mau ada acara ulang tahun boleh, sekedar sarapan juga boleh, meeting keluarga juga boleh. Itu yang fasilitas lain itu tadi yang kolam renang tadi ya, itu juga boleh. Betul. Nge-gym menarik sekali juga ya. Jadi kalau kita bicara hotel yang selama ini bayangannya kudu nginep kita jadi enggak juga gitu ya. Enggak juga. Ya, makanya yang domestik ini kita punya 2 juta loh masyarakat Jember ini. Mbak ngomong-ngomong kapan sih peresmiannya ganti nama itu? Peresmian kita nanti pada tanggal 2 Agustus, Ca. Itu disertai dengan anniversary hotel kita yang sudah masuk tahun keempat nih beroperasional. Jadi dipaskan dengan ulang tahun yang keempat, sekaligus berubah menjadi nama Davam Fortune gitu ya. Iya, boleh dapat bocorannya. Mau ngapain aja hotel itu dengan ulang tahun ini tadi dan peresmian ini? Ada sih, Ca, Om maksudnya. road to ceremony kita sama di acara waktu anniversary kita. Kopiku. Ya Allah. Sebab ini sepura ini kebiasaan memang ngene iki. Bos ben nular ilmu nih, Bos. Yo gak ngono, gak wae dhewe. Waduh. Maaf, saya blank. Ulangi. Iya. Kan kita kan nanti kegiatannya pada tanggal 2 nih, Ca, ceremony anniversary kita. Nah, tanggal 1-nya kita itu nanti ada kegiatan CSR nih. Cak, kegiatan berbagi donasi juga. Jadi ya supaya nanti kedepannya lebih berkah lah kayak gitu. Amin. Ini berapa hari tuh dirangkainya? 2 hari, tanggal 1 dan tanggal 2. Tanggal 1-nya berbagi. Berbagi donasi. Itu gimana? Apa dibagi-bagi di jalan gitu atau gimana? Enggak, kita sekaligus sport nih, Om. Kita sekaligus sepedaan bareng biar saya juga kan. Nah, kita berbagi di ini Argo Wisata Gelantangan dengan para dengan para lansia yang di sana. Itu kalau yang pas olahraga bersepeda itu kan enggak ngajak orang yang rambutnya merah itu kan ya? Enggak. Enggak, salah. Enggak, Cak. Ini menarik ini, Bos. Jadi ulang tahun sehari sebelumnya berbagi, betul. Di apa berbaginya juga dengan cara olahraga, wah. Aku malah kepikiran, iya bener nih. Kalau olahraga itu kan tadi sama berbagi bawa berkah ya. Tagline kita ganti wis sama wah juga wong rabi bos. Lu sakina mawada waroma. Sama nih gak masuk akal. Wah, ini menarik ini wong. Jadi kita tunggu tanggal 1, tanggal 2. Itu untuk orang umum atau hanya undangan saja sementara? Undangan yang dilakukan iya, atau? Kalau tanggal 1 sendiri kita internal sih, Ca. Dari unit kita sama corporate kita, Davam Hotel Management, kayak gitu. Ya untuk tanggal 2-nya sendiri nanti kita mengundang instansi-instansi yang rekanan dengan kita. Dan yang di Jember juga. Bentuknya apa? Bentuknya? Gimana? Bentuknya yang tanggal 2 apa? Kegiatan peresmian, seremonial gitu ya? Iya. Menarik sekali. Jadi paling tidak di acara seremonial itu juga sekaligus mengenalkan kepada relasi ya bahwa tetaplah kesini, orangnya juga tetap, hotelnya juga tetap, hanya namanya berubah demi keberuntungannya nanti. Iya. Ya, karena fortune itu fortuna keberuntungan. Ngerti aku bos. Bahasa Inggris sulit. Ini tadi baru belajar bahasa Inggris ya, fortune itu mau gitu loh. Yang lain belum, yang lain hanya ya sama no. Itu yang dia pelajari. Nah, wong, ini dari pihak hotel. Iki wis ngomong dhewe ya sing pancen sing dong bidangi nang nggone bidang hotel.
Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan kanggo konco-konco UMKM, kanggo konco-konco handicraft, kanggo konco-konco travel, kanggo konco-konco apapun yang di bidangnya yang tentunya berkaitan erat dengan pariwisata nanggone Kabupaten Jember. Bakul manuk pun iso. Misalkan nanti ada event manuk ocean, piala presiden misalkan itu akan mendatangkan. Jadi semuanya ya itu digantungnya di lapangan, nginepnya di hotel. Nah, digantungnya hotel aku gak iso bayang 11 lantai yo. Gua kemudian cuwecer gitu. Jadi tetep wong iki ya sik tetep koyo ya jenenge wong ayu ya. Lek ngombe ku gak gelem di syuting. Sampe lek ngerti mau begitu cut ngono ngombe gelek. Jadi ini kita break sebentar untuk memberikan kesempatan kepada mbak-mbak sing ayu-ayu ini cek nih mimik. Tapi tetap ojo nanggi-nanggi, kok balik mana nanggu nih Cafe Talk Show Jember 1 TV.